kamu gak akan pernah ngerti seberapa besar aku mencintai kamu. Dan di awal trailer kalian bisa melihat ya bagaimana William begitu sangat terpesona ketika memandang Salma dan dia pun semakin cinta. Bahkan ketika Salma menyentuh tangannya, memegang tangannya, benar-benar getaran yang sangat luar biasa dirasakan oleh William. Bisa merasakan sentuhan tangan kamu di lengan aku aja. Dan benar-benar ya, sentuhan Salma membuat hati William sangat bergetar. Ya, bikin aku sangat bahagia ya, Sal. Sementara itu terlihat Salma yang memandang ke arah William, tentu saja sebenarnya masih segan, tetapi Salma berusaha tegar. Dan tentu saja manis banget ya ketika melihat Salma dan juga William yang saling berpandangan begitu sangat dalam. Aku udah bantuin kamu ngambilin foto adik aku Shakira. Sementara itu terlihat Ben yang lagi ngobrol serius dengan Iris masalah foto Shakira dan William. Terus aku kasih kamu itu gak gampang loh. Aku gak usah halangin gua kasih ini ke Salma. Dan ternyata ketika Ben dan juga Iris lagi ngobrol serius, Argo mendengar semuanya. Tahu si Pak Bos cinta banget sama istrinya, masih aja tebar pesona. Sementara itu terlihatnya ketika William sedang berjalan, William terjatuh di depannya Dinda. Akhirnya, mungkin semesta memang mendukungku buat mengatakan semuanya ke Salma. Kemudian di akhir trailer kalian bisa lihat ya bagaimana Argo yang merasa ini sebuah kebetulan yang luar biasa karena ternyata semesta mendukung untuknya membongkar semuanya. Ya sekarang ini Argo sedang bersiap-siap menghampiri Salma dan Argo akan segera membongkar siapakah William sebenarnya. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Luka Cinta pada hari ini hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024. Dan tentu saja kita semuanya sangat berharap semoga saja jangan sekarang lah ya, kasihan banget ini Salma dan juga William sedang menikmati hari manis mereka. Ya semoga saja dibongkarnya lain waktu aja ya. Menurut kalian gimana? Lebih baik terbongkar sekarang atau nanti? Simak kelanjutan Luka Cinta bersama dengan Sinetronku. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.